Halo guys, karena sebelumnya banyak banget yang nanya tempat di mana aku melukat. Jadi hari ini aku mau nunjukin ya di mana aku melukat ya. Tempatnya itu di Petandakan ya, di perbatasan Naga Sepu Petandakan. Wow. Parkirannya juga lumayan luas ya. Dan untuk mencapai tempat yang indah tentunya kita harus melewati jalan setapak ya kakak ya. Seperti ini jalannya, dan jalan setapaknya itu udah bagus kok ya. Kalian bisa melewatinya itu. Kita udah mau hampir sampai nih. Tada, welcome to Hanakan. Ya, yang ini di kolamnya. Kolamnya ada di bawah itu dengan pemandangan yang indah banget gitu loh ya. Bisa dilihat kan pemandangannya, cukup indah tempat melekatnya. Ada di bagian atasnya ya. Kalian bisa melekat di sini. Sebelum kalian mandi di kolam, kalian melukatnya di atas dulu ya. Melukatnya di atas. Terus kalian bisa bawa canang atau pejatian gitu. Dan setelah itu baru deh nyemplung di kolamnya. Bukan cuma dari Petandakan saja ya, banyak orang-orang luar yang melukat di sini tentunya. Ya, jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau melukat. Kalian wajib banget datang ke Petandakan. Namanya Yehanakan. Dan see you another video. Jangan lupa cek channel YouTube-ku. Ini Widiase. Jangan lupa subscribe ya.